lawyernya. Nasdem ini masih memperhatikan si SCL sebagai orang yang pernah berkontribusi atau bagaimana? Mau dibilang memperhatikan, mau dibilang dijebloskan, ya ini mau dibilang diperhatikan, masalahnya enggak, mau dibilang dilepas aja begitu. Kalau teman-teman coba mengamati secara baik bagaimana perform kami dalam setiap kali persidangan dalam kaitan dengan peran Nasdem, itu sebetulnya adalah merupakan sebuah sinyalemen sesungguhnya bahwa ada hal yang mesti diperkembangkan oleh Nasdem. Kemudian kita masih membutuhkan, masih butuh lagi ada berapa rangkaian dan keterangan-keterangan lain itu bisa memperkuat apa yang menjadi dugaan itu sehingga dia menjadi lebih kencang. Namun hingga saat ini kita belum mendapat formula itu. Karena kami melihat itu momentum mana yang pas terkait itu. Secara personal pernahkah dia curhat sesuatu tentang Nasdem, misalnya merasa ditinggal atau Nasdem masih terus memantau dan sepertinya memberikan? Sepertinya beliau merasa bahwa ditinggal oleh Nasdem. Nasdem nyaris tidak boleh tanggung jawab apapun terhadap siapa hari itu. Berarti itu ingin menghadirkan pasangan untuk angkat sebagai saksi. Yes, dan saya kira kami juga cukup punya beberapa bukti dan fakta yang lain yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan beberapa program yang di situ disinyalir ada partai Nasdem.